Rabu malam, mes CP Aba di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo hangus. Api juga menghabiskan 6 motor dan 6 mobil yang sedang parkir di lokasi. Belum diketahui pasti kejadian itu disebabkan karena dibakar atau terbakar. Belum ada pihak yang berkenan memberikan keterangan untuk publik. Namun atas kejadian tersebut, lokasi lah dipasang garis polisi sebagai tanda perkara sedang diselidiki. Namun beredar kabar kejadian itu disebabkan karena dibakar oleh orang tidak dikenal. Diduga karena sakit hati dengan pihak perusahaan menjadi pemicu permasalahan. Arif Rizal, Jambi TV.